ketika pemerintah Hindia Belanda datang ke Jakarta. Mereka tidak memperkirakan bahwa penduduknya akan berjuta-juta. Mereka sibuk mengambil sumber daya alam kita, tapi lupa mempersiapkan sarana untuk memindahkan manusia. Baru kemudian 200 tahun tercipta moda transportasi di ibu kota Hindia Belanda. Moda transportasi itu bernama MRT, seperti lagu berikut ini, judulnya MRT. Enak juga latihan ditonton. Latihan. Ini baru latihan, woi. Mainnya jam 12. Bareng Kahitna. Ada yang tahu lagu berikut ini?
bergentayangan sejak dini hari dari semua sudut kota ini, menghindari panas matahari dalam lomba berjalur rezeki. Tak ada lagi yang berjalan kaki, naik bajai atau metro mini. Semua orang punya motor satu, dari majikan sampai pembantu. Disuruh pakai lap, malah pakai sorban. Tapi tak membuat mereka ketakutan. Tiap hari bertambah motor di jalanan. Woi! Memainkan gitar karena habis dipinjam pamungkas. Saya khawatir digesekan ke alat vitalnya ya. Gitarnya sih ada dari tadi, cuman lagi dicari kembang buat mencuci, mensucikan. Muat nggak? Lu kebayang nggak pamungkas gosok-gosok gitar? Cewek aja bilang jijik, apalagi gua. Oke, kita panggilkan Pak Bungkas. Main gitar lah dah. Sudah pada makan belum? Sudah pada minum alkohol belum? Ingat ya, dunia kita sudah tua, persediaan air menipis. Minum alkohol daripada air. Save water, drink beer. Mandi wajib gampang. Ada yang bawa pik gak? Thank you.
kuncinya. Apa ge? Belum, latihan dibayar, ditonton. Oke ya, oke. Lagu berikut ini, opening dulu. Lagu berikut ini terinspirasi dari dari apa? Oke, dari hasil karya Nadiem Makarim. Sesuai aplikasi, kasih tantanganmu sesuai aplikasi. Pesananku sesuai aplikasi, rumahku sesuai navigasi. Bikin lagu jangan susah-susah, bikin lagu yang gampang-gampang aja. Karena masa depan kalian belum tentu di dunia musik ya. Mendingan kalian kerja apa, jadi marketing, jadi apalah, guru ngaji, jadi apa gitu. Gelap-gelap, dunia musik gelap. Yang kaya yang punya label, yang kaya manajer, manajemen. Gak ada. Mendingan kalian berbakti sama orang tua aja ya. Mendingan kalian berbakti dan dengarkan perintah orang tua. Seperti lagu berikut ini. We'll be right back.
Joni. Istriku datang minta ganti debat calon Game of Thrones sinetron debat calon Game of Thrones di TV Politron Game of Thrones sinetron debat calon Game of Thrones semuanya. Gimana udah kayak Club Project belum? Gampang ya bikin kayak Club Project, gampang ya. Minum-minum bentar. Gua masih punya wudu, gak boleh minum alkohol dulu. Sholat lima wajib lo. Ada musola, lo dicatat semua. Amal-amalan kalian dicatat semua sama malaikat. Dari 7 dosa besar manusia, lupa kuncinya bentar. Oke, dari 12 dosa besar manusia.
hanya ada dua yang sering dilakukan oleh anak muda. Dosa itu adalah seks dan drugs. Siapa yang seks doang? Ngajung. Bagus. Siapa yang drugs doang? Jangan dilakukan sebelum kalian mempunyai pasangan. Karena apa? Karena jika engkau usia muda, engkau pasti ingin banyak mencoba. Latihan anjing, latihan ini. Kemudian Pak Haji di tempat saya berpesantren secara kilat itu. Oh ya, saya dulu pernah pesantren ya, saya cerita dulu dikit. Baru 2 hari saya di DO. Terlalu berat pesantren. Pak Haji, itu siapa anjing yang musik kekencangan? Woi, kecilin, woi. Woi, ada yang nyanyi nih, woi. Kemudian Pak Haji berkata, sebaiknya jangan dilakukan ketika muda. Bukan ya? Karena apa? Karena jika dilakukan, kalian akan kecanduan. Seperti kecanduan berikut ini. Sex, drug, habis ke sex, ngedrag. Drug, sex, habis ngedrag ke sex. Sex, drug, habis ke sex, ngedrag. Drug, sex, habis ngedrag ke sex. Ngapa? Nge-sex. Astagfirullahaladzim. Semoga di sini tidak ada yang seperti itu ya. Karena apa? Karena jika engkau usia muda, lebih baik engkau banyak berdoa. Jika engkau banyak berdoa, surga terindah dari panas api neraka. Jadi ketika kita meninggal, kita bakal diperiksa satu-satu. Maka sebaiknya jangan dilakukan. Apa yang tidak dilakukan? Sex, drug, habis ke sex, ke drug. Drug, sex, habis ke drug, ke sex. Sex, drug, habis ke sex, ke drug. Drug, sex, habis ke drug, ke sex. Ngapa? Ke sex. Menyesal, menyesal, menyesal.
Jadi bagaimana kita supaya tidak menyesal? Supaya tidak menyesal, ini yang harus kalian lakukan. Jika engkau usia muda, engkau pasti ingin banyak mencoba. Jika engkau sudah mencoba lama-lama, jadi biasa. Meskipun berbau dosa, apa dosanya Pak Haji? Ini dosanya. Sex, drug, habis, ngedrug, sex, ngedrug, ngapa? Lagu terakhir. Sebuah lagu dari Danila. Gak punya akhlak yang nyetel musik, anjing berisik. Mari kita bikin berisik terakhir, lagu terakhir. Sebuah lagu tentang bagaimana pentingnya menyalurkan naluri binatang kita terhadap sebuah cabang olahraga yang seharusnya didukung oleh pemerintah sejak dulu. Mengingat kita masih suka berkelahi, kita masih suka melawan orang tua, kita masih suka berbuat kekerasan terhadap semua orang. Sebaiknya jika kalian punya hobi seperti itu, kalian salurkan saja terhadap hal yang positif seperti lagu berikut ini. Seperti Yuni Sara, menari lincah seperti balerina, melancarkan pukulan ke arah lawan, menunduk ke belakang sambil melepaskan pukulan. Grecion, 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 juara dunia dari Indonesia. Grecion, 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 Grecion. Oke John, mari kita latihan John. Sikat John. Kurang keras John, sekali lagi John. Sikat John. Oke John, mulai bangun John. Menurut gue banyaknya lagi John. Sudah lama kita tak punya juara dunia. Terakhir Elias Pikal, pertama mana? Berkenalan banyak uang pada zamannya. Tapi di akhir karirnya terjebak narkoba. Woi!
Indonesia. Ayo John, kita latihan John, sikat John. Itu John, ada bantuan narkoba John, sikat John. Sikat! Meskipun pelatihmu asal Hongaria, tak berarti kau tak cinta nasi Indonesia. Yang penting hasil akhirnya yang maksimal. Kalau kering John,